ini waktu kelas 5 SD ya. Sudah ngedram juga ini. Oh, ceritanya dulu dari itu. Ya, silakan. Ya. Mesinnya ditata. Saya cerita sedikit ya. Saya itu mulai suka musik itu sekitar kelas 1 SD. Jadi pertama kali saya suka musik itu gitar. Jadi papa saya itu mengajarkan gitar. Saya dulu pakai gitar kecil. Itu tuh saya kayak tertarik gitu dengan alat musik, dengan musik. Akhirnya saya belajar pelan-pelan. Akhirnya papa pun juga lama-lama memberikan saya gitar yang lebih besar, yang seperti saya pakai ini. Akhirnya saya mulai merintis pelan-pelan. Saya ikut ekstrakurikuler band waktu SD. Itu saya pertama kali mulai belajar main musik dengan satu band itu. Lalu lama-kelamaan saya pun diajarkan oleh papa saya itu main drum sekitar kelas 2 SD. Itu saya pun mulai tertarik juga kepada alat musik drum itu. Lama-kelamaan saya mulai naik kelas 4 SD. Itu saya ya dengan guru musik saya waktu SD itu mulai diajarin untuk manggung. Akhirnya manggung pertama kali itu saya juga agak gugup. Lama-kelamaan ya enak sampai sekarang. Alhamdulillah juga sekarang malah band saya dan saya juga tentunya dengan musik itu akhirnya saya mendapat sebuah ya royalti gitu ya. Alhamdulillah dapat uang yang cukup, terutama pengalaman dan yang paling utama membahagiakan. Kegiatan kemana saja? Kegiatan saya manggung itu udah alhamdulillah kemana-mana ya. Mungkin bisa disebutkan beberapa. Oh, untuk yang terakhirnya saya di Balai Kota Semarang, tepatnya di halaman itu. Itu nama grupnya? Nama grup saya Sweet Alwen, seperti yang saya pakai ini kalau saya. Di hadapan Pak Wali. Pak Wali Kota. Pak Ganjar juga pernah? Untuk Pak Wali Kota sepertinya tahu ya, karena di Balai Kota itu juga panitianya dari pemerintah Kota Semarang. Okay. Terus kemudian dorongan apa yang menyebabkan kamu ini apa, dari hasil-hasil kegiatan itu untuk ini apa, kegiatan sosial? Okay. Dari sebenarnya awalnya itu saya itu bingung uang ini itu mau saya pakai untuk apa. Saya udah rembukan ke teman-teman, akhirnya nggak, kita sebelumnya saya itu mau membagikan rata teman-teman saya uang itu. Akhirnya setelah kesepakatan, okay, uang itu kita tabung untuk kasben. Itu jauh sebelum pandemi. Akhirnya setelah pandemi ini ada, saya pun melihat orang-orang itu kok sepertinya kesusahan waktu pandemi ini. Akhirnya saya memutuskan untuk musyawarah kepada teman-teman saya. Uang ini besar. Kenapa enggak buat kita bantu orang gitu. Ya saya mikirnya sih juga ya semoga band saya juga lebih ya istilahnya berkah gitu ya, membantu orang gitu. Ketika sudah ada pemikiran untuk berbagi ke sesama itu, juga cerita ke orang tua atau tidak, tiba-tiba pokoknya kegiatan apa, mulai belanja dan sebagainya? Okay. Saya itu sebenarnya belum mau menceritakan kepada orang tua saya. Hari sebelum saya membagikan itu, saya baru cerita. Karena kalau saya nggak bilang nanti tidak pamit gitu ya. Tanggapannya pada waktu itu bagaimana?
Ya, ibu atau bapak? Pertama sih mama dulu ya. Mama dulu, mama sempat ya kaget gitu kan. Tiba-tiba saya ada pemikiran seperti itu. Lalu saya jelaskan, tujuannya jelas. Uangnya dari mana juga jelas. Sejak saya sendiri dengan teman-teman saya, ya akhirnya orang tua saya membolehkan. Oke. Pada waktu itu sasarannya kemana saja? Sasarannya saya itu ke pemulung ya terutama, lalu ke ibu-ibu yang sekiranya sudah tua, lalu pemungut sampah juga ya, lalu ya orang-orang yang sepertinya kesusahan saja. Itu bergerak bersama teman-teman band ya? Iya, bergerak bersama teman-teman band saya. Oke. Boleh tahu personil band dari anak-anak mana saja? Awal mula itu saya mengumpulkan itu jadi teman-teman band saya itu satu SMP dengan saya. Lalu ketika masuk SMA kita berpisah. Salah satunya mungkin ya untuk vokalisnya sendiri dari SMA Negeri 14 Marang. Lalu dari gitaris saya itu dari SMK 8 dan SMK Negeri 7 Semarang. Lalu basis saya itu dari SMA Sedes. Lalu keyboardis saya dari SMK Negeri 7 juga. Lalu saya sendiri dari SMA Negeri 5 Semarang. Oke, Mas. Saya tuh sama papahnya tuh ya nggak ngerti.
begitu dia pulang pas hujan-hujan deras itu saya juga sempat khawatir, ya Allah kok hujannya kencang sekali, le anak saya di jalan katanya nggak apa-apa kok mas gitu, ya alhamdulillah mereka pulang itu dengan selamat karena pas gede-gedenya hujan itu mereka tetap membagi, jadi dia sambil konsentrasi itu sambil membagi itu saya pikir kok gitunya biasanya anak-anak itu kan masih egois ya, uang ya dikumpulin sendiri nggak mungkin gitu, dia enggak kasihkan orang gitu, memang ya saya nggak tahu juga mungkin apa sejak kecil saya juga nggak sampai segitunya berpikir kok anak saya bisa ngerti sama orang-orang kecil, apa mungkin pernah waktu kecil kita kadang-kadang lewat di kolong jembatan waktu itu memang saya pernah lihat itu loh mas, lihat orang yang kekurangan seperti itu kasihan mereka nggak bisa makan, mungkin makan bisa sehari 3 kali waktu itu saya emang sempat pernah bilang gitu, tapi dulu zaman dia kecil misalnya perkembangannya itu kalau sama teman-temannya gitu dia kan lebih sering didatangi daripada dia apa itu main gitu kan, kalian ada sama temennya seperti itu, temennya mau makan gitu dia ya cariin, mau nggak pesenkan mie ayam misalnya seperti itu, jadi dia tuh nggak pelit gitu loh, cuma kayak gitu saya lihat tuh mau dan mau cari uang sendiri. Meskipun mungkin dia minta mamanya bisa ya, tapi dia nggak kayak gitu. Siapa kali itu nggak entah. Aja renang tuh kalau nggak saya larang itu ya. Dia maunya waktu itu seperti lama. Satu kali datang dapatnya 40.000 mbak. Dia bilang mah nanti tak kumpulin buat belanja mama. Saya itu sampai gregel. Sampai saya bilang ya mama nanti nggak apa-apa kan bisa buat bantu-bantu belanja. Satu bulan itu aku bilang udah mbok simpan aja buat abunya, tapi dia masih berpikir mungkin kan kasihan mama ada papa ada waktu itu kan mungkin dia lihat seperti itu. Terus saya sempat berpikir sendiri ketika dia ada kok jauh sekali terus pikirlah daripada yang di pelajaran setahun itu terus saya hentikan mas mama udah kelas 11 untuk konsentrasi. Sekarang dia larinya main band, kalau main band itu kan ya lumayan dapat pemasukan gitu. Ya dia simpan nggak duit-duit kalau punya duit itu sepertinya itu loh di laci itu masih utuh kayak gitu pak. Jadi saya lihat oh di dompet itu selalu dia itu punya uang karena dia tuh nggak pernah bukan tipe anak yang boros gitu tuh nggak, tapi kok tidak pelit gitu loh kalau sama orang tuh seringnya. Ini prospek yang dia sedang kerjakan ini apa sedang membuat memperbanyak jumlah lagu. Nah, rencana lagu itu akan diviralkan, di YouTube-kan dan sebagainya. Kemudian juga lagi membuat konten-konten di YouTube juga sedang dianu sendiri, diolah dia sendiri sampai kemarin juga bingung laptopnya enggak support dengan ini aplikasinya. Artinya ini sedang kita masukkan laptopnya, padahal laptop lama, laptop zaman sejarah saya sekolah, model lama tua. Terus daripada beli mahal-mahal, kita ganti komponennya saja supaya support dengan aplikasinya itu. Jadi dia sudah siap dengan berbagai macam ide-ide yang nanti ya ujung-ujungnya biar dapat duit gitu. Nah, katanya mau buat kuliah seperti itu. Kemarin juga kita beli sempolan, mendesak saya terus mas. Tanyakan mah, ini belinya sempolan di mana? Lah kenapa tuh? Aku tuh mau jualan sempolan. Saya pikir, mbok nanti aja tuh mas, nak sudah kuliah. Uang orang mau cari duit kok nunggu kuliah katanya gitu. Teman-teman tuh juga ada kok yang seperti itu. Ya saya pikir, ya mungkin keinginannya dia itu mencari hasil tapi enggak dari keringatnya sendiri gitu loh. Karena saya juga pengennya sama dia tuh jarang minta kok, bukan nggak dikasih tuh terima dari dulu tuh saya juga heran, anak saya tuh nggak kadang-kadang anak satu kan suka minta ini minta itu enggak sudah mah seadanya aja seadanya uang. Akhirnya kita ya kadang tuh lihat ini anak kok nggak banyak menuntut ya, padahal mungkin kalau biasanya anak satu tuh kayak gitu wah minta ini minta itu Nah, maaf adanya. Kalau boleh tahu namanya siapa? Nama saya Bezo Gama Tuzi. Nah,
ke apa berbagai kegiatan tadi yang banyak bersifat sosial ya, kalau saya katakan begitu. Terus kemudian ada pemikiran untuk menghasilkan uang dengan tujuan tidak terlalu menggantungkan orang tua, dan kemudian untuk berbagai aktivitas tadi itu sebenarnya muasalnya dari mana, asal pemikiran itu, dorongannya dari mana itu? Sebenarnya sih dorongannya sih dari keinginan hati saya sendiri ya, karena di papa saya pun juga sering mengajarkan itu kalau setiap di jalan itu seperti melihat orang yang kesusahan, orang yang minta-minta itu sepertinya kok kasihan gitu. Jadi dari saya itu tergerak untuk membantu sesama.